Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan mengenai tentang berapa sih tingkat kepadatan ikan lele untuk pembenihan per meter perseginya. Jelaskan berdasarkan ukuran dan diameter kolamnya, Bang. Tapi sebelum saya membahas video itu lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam budidaya pembenihan ikan lele, tentunya kita itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Apalagi khususnya untuk pemula ya. Apalagi mengenai tentang pembibitan itu menurut saya sangatlah rumit ya. Walaupun terkadang disepelekan atau dibuat gampang ya. Jadi kita kembali ke topik ya. Untuk jumlah tingkat kepadatan pada benih ikan lele itu sebenarnya ini berdasarkan apa yang saya alami ya, saya aplikasikan di kolam saya ya. Jadi untuk kepadatan bibit itu tergantung dalam ukurannya ya, tergantung di ukuran bibitnya ya. Jadi ada bibit ukuran 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 5, 7 seperti itu ya. Jadi setiap semakin besar bibitnya itu semakin sedikit jumlah tingkat kepadatannya. Lalu untuk per meter persegi untuk kolam yang saya gunakan, teman-teman kira-kirakan saja ya. Untuk kolam yang saya gunakan ini adalah kolam 1,5 x 2,5 meter ya, dengan ketinggian tidak kurang dari 30 cm ya. Jadi saya menggunakan ketinggian air itu maksimal 30 cm teman-teman. Jadi untuk pembibitan itu janganlah terlalu dalam ya untuk air ya. Lalu untuk tingkat kepadatannya itu berapa sih Bang jumlah maksimal untuk benih ikan lele usia 1, 2 dan seterusnya ya. Saya akan bahas satu persatu. Untuk ukuran 1, 2 per meter perseginya itu bisa mencakup sampai kurang lebih 10.000 sampai 15.000 ya. Bahkan 20.000 pun itu masih muat ya teman-teman. Tapi kembali lagi ya, ini jangan teman-teman langsung diambil mentah ya. Berarti saya juga harus bisa seperti itu ya. Emang harus bisa, cuma jika teman-teman pemula usahakan jangan terlalu terbawa ambisi teman-teman ya. Terkadang kita langsung mengikuti apa yang disarankan oleh YouTube ataupun teman-teman kita yang sudah senior. Jadi kita jika belajar itu harus bertahap ya teman-teman ya. Saran saya jika teman-teman melakukan pembibitan untuk 1-2 ataupun ukuran yang ayaan pertama itu ya, 1-2 itu teman-teman untuk per meter persegi itu bisa diisi 5.000 ekor. Tapi bukan berarti harus dihitung ya teman-teman, itu hanya perkiraan. Tapi jika teman-teman nanti sudah senior, nah itu teman-teman akan paham ya. Kalau teman-teman kok bisa tahu itu 5.000 hanya perkiraan. Nah, teman-teman coba sampling satu kali saja sampling. Sampling itu apa Bang? Sampling itu adalah kita cara menghitung bibit ikan lele tanpa harus membuat bibit itu stres ya teman-teman. Jadi kita buat takaran kecil saja, lalu kita kalikan, kita serok kalikan ya. Misal kita ambil satu gelas ya, misal satu gelas kopi itu ya, itu kita hitung jumlahnya berapa. Jika memang sudah disortir ya teman-teman, jumlahnya berapa, nanti kita ambil satu gelasnya lagi pasti jumlahnya segitu ya, kurang lebihnya ya. Pasti kalau lebih ya sekitar 20 atau 25, kalau kurang ya mungkin sekitar 20 sampai 25 seperti itu ya. Jadi bisa jadi tolak ukur jumlah dari bibit tersebut ya. Lalu untuk ukur 2-3, untuk 2-3 itu teman-teman bisa per meter perseginya itu bisa
dikasih sekitar kurang lebihnya itu kita ambil saja amannya ya, seperti yang 1-2 tadi jumlahnya tidak jauh berbeda ya, sekitar 10.000 sampai 15.000 ya. Untuk 2-3 itu pun jumlah yang padat ya teman-teman ya. Kalau standar teman-teman bisa menggunakan 5.000 ekor saja ya, 5.000 ekor saja. Itu pun teman-teman harus paham dalam melakukan treatment dalam air dan juga pakannya, itu juga harus teratur ya teman-teman. Kalau bibit yang saya sedang kasih pakan ini itu kur 34 teman-teman. Ini jumlah jumlah bibit yang ada di kolam ini sekitar 30.000 ekor teman-teman. Ini jika teman-teman bertanya, itu ukurannya berapa bang, kok sampai banyak segitu ya? Itu kolamnya kecil teman-teman, 1,5 x 2,5 meter ya. Nanti jika teman-teman ada yang penasaran, wah nggak mungkin lah kalau ukuran segitu itu bisa muat 30.000 ekor. Teman-teman bisa main ke tempat saya ya, nanti bisa belajar gratis tanpa biaya. Jika teman-teman ingin memberikan sesuatu pun, saya juga tidak menolak ya. Tapi jika teman-teman menanyakan sesuatu, istilahnya itu datang dengan baik-baik pun pulang dengan baik-baik ya. Saya selalu memberikan edukasi buat teman-teman yang memberikan yang beli bibit di tempat saya. Jadi saya tidak hanya jual tanpa harus memberikan bimbingan ya. Sedikit banyak pasti saya kasih saran atau saya ataupun masukan ya. Dan untuk bibit yang bisa dimulai dikasih padat itu bibit yang aman ya teman-teman, itu ukur mulai 35 atau 34 teman-teman. Kenapa jumlah kepadatan dari ukur 34 sama 35 itu bisa lebih padat? Karena di ukuran 34 sama 35 itu bibit lele itu dalam keadaan fit-fitnya ya, ataupun bukan berarti sakit ya. Kalau 23 itu harus bukan sakit bukan ya. Jadi tidak mudah sakit lah istilahnya. Kalau ukur 1-2 itu mudah sakit ataupun mudah lemes ya istilahnya. Kalau ukur 34-35 ini bisa buat tebar padat teman-teman. Tapi ini berlaku hingga sampai kurang lebih 1-2 minggu ya. Itu kita harus memisahnya lagi. Karena kenapa begitu? Karena untuk pembibitan itu kita harus melakukan penyortiran itu teratur teman-teman. Itu 2 minggu sekali ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa klik di kolom komentar ya. Karena pertanyaan teman-teman itu sebenarnya sangat berharga lah buat saya juga, karena pasti akan bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman, jumlah tingkat kepadatan dalam satu kolam per meter perseginya ya. Video ini mungkin saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos. Sedikit tambahan ya buat teman-teman, jangan putus asa dalam budidaya ikan lele. Karena sebenarnya banyak dari teman-teman yang mundur itu padahal selangkah lagi mereka itu berhasil. Karena suatu kegagalan itu adalah suatu pengalaman yang berarti buat kita ya teman-teman. Oke, salam dari saya, sang pemburu. Salam Josh.